warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di channelnya Ceketer Mugi Willy, supir truk tua Ceketer dari kota Kebumen, kota Ngapak. Orang Ngapak, orang Kepenak, ispo boke Ngapak, 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 Ngapak. Kali ini saya akan mereview truk Ceketer Engkel. Yang sebelah kanan truk Ceketer Engkel tahun 75. Ini di tahun 2021 pernah ikut acara kontes Wacken Auto Expo, di tepatnya di Pekalongan. Kebetulan hari ini minggu ini truk Ceketer yang 76 pas tak bawa pulang. Biasanya truk ini parkirnya di garasi kedua, garasi sebelah barat, jarang pulang. Ini pas kebetulan pas pulang saya review jejer kanan kiri. Yang satu truk Ceketer tahun 75 yang asal usulnya dari pabrik kertas Kerawang, sudah pernah dua kali parkir di acara kontes. Yang pertama di kontes Banjarnegara Hero Fest di Dieng. Yang kedua kontes Truk Indonesia Modification Show di IBC, Indonesia Bike Center Pekalongan, pada tanggal 8-9 Januari. Sudah banyak piala yang saya peroleh di truk Ceketer tahun 75. Saya mengkoleksi truk Ceketer supaya generasi biar tahu ada di tahun-tahun di atas tahun 2020, generasi yang muda-muda biar tahu kalau masih ada truk tahun 70-an tidak punah. Ini sementara saya berkonsep profit, tapi insya Allah habis lebaran mau saya pikirkan apa mau kembali ke seperti suratnya bok atau mau tak kasih bak. Ini lagi masih dalam pertimbangan. Udah paham lah ya, chassisnya semuanya masih original. Kalau yang 76 dapat cuman hanya ganti bak saja, yang dulunya bak seperti L300 tak ganti bak kayu yang full kayu HKS. Mungkin ini yang satunya apa mau tak ganti bak atau bok, masih dalam pertimbangan. Baknya kuat banget ini. Lama nggak dipakai, agak banyak kotorannya. Bentar. Untuk perlengkapan spare part dari Mika-Mika, ada coal diesel, emblem, terus spion-spion, dagang spion, tak kasih yang original. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Tetap semangat untuk merawat truk tua biar tidak punah, menolak punah. Saya supir truk tua terjadul truk Ceketer dari kota Ngapak, kota Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.